Kata mata. Nak kena suruh dia orang check. Bagi tu dia lah. Dua-dua pada orang. Okay guys, Edi minta maaf . Live kami alih-alih hilang terpadam . Semakin kami hendak ke dalam, live kami alih-alih mati. Jadi kami terpaksa keluar . Sempat lagi boleh naik. Okay, anda boleh melihat keliling saya adalah hutan . Saya tidak ada membuat rekaan ke apa . Satu kru-kru kami tidak ada . Saya bersama Malim aja. Berdua. Berdua. Jadi rasa Adam. Itu benda tak dapat tau. Boleh. Yang tadi yang hilang kata mata. Tadi satu tu kan. Tengok ni. Jangan naik tu save. Okay, siapa yang tadi melihat kami per live. Live kami alih-alih serta-merta mati. Bawah ni pun ada. Dekat. Dia ikut. Maki kita. Ikut. Okay guys sekiranya ada penampakan, anda boleh SS di dalam page kami . Sebab kerana ada gangguan tadi. Ada gangguan alih-alih kami per live termati . Mati sendiri. Okey, perjalanan kita nak keluar adalah amat jauh lah. Okey, anda boleh melihat . Dan tempat sini tidak ada satu cahaya.
macam kira okay Eddie cakap terus terang sekarang firasat Eddie yang Eddie rasalah ada yang sesuatu merhatikan Eddie dengan Malim waktu kami hendak keluar. Okey. Anda boleh lihat tidak ada satu cahaya bila saya tutup lampu Okey guys, boleh melihat Okey. Jadi kami gunakan torchlight yang kuat, yang kuatlah, amat kuatlah, yang boleh zoom berapa jauh, yang boleh menerangkan gambaran kami semasa kami live Balik suluh belakang. Kenapa tengku Eddie ada di tak naik anda boleh melihat okay, Eddie akan zoom di depan. Okay, apa yang kami berdua rasa semasa sekarang kami hendak keluar alih-alih serta-merta bulu tengkuk kami berdiri tapi ini bukan kata orang, bukan pemikiran kita memang apa yang kita rasa. Tapi sayang kami tidak dapat turun di bawah tadi yang semasa live kami mati. Macam sesuatu yang tidak izinkan izinkan kami masuk di dalam. Okey, depan sini ada satu pokok pisang. Pokok pisang yang amat kecil. Okeylah, saya akan interview yang tadi yang duduk duduk uji nadi saya akan interview fans kami Okey. Lim, kita ni dulu Lim. Kita ni dulu interview dia. Okey. Sini. Okey. Ini adalah akan menjadi ahli kami ahli baru kami insya-Allah
Okey, Malim akan interview iaitu Rahmat eh. Okey, so Rahmat, apa pendapat anda tentang tadi sebenarnya? Perasaan dan apa ada pendengaran? Macam seram ada lah, takut mesti ada. Kalau apa ada pendengaran ke, bunyian ke, apa ke. Bunyi memang ada tapi dia tak kasi nampak lah, belum lagi lah. Okey, so channel untuk kami, okey. Okey eh. Okay, ada rekaan ke dalam kita punya team? Rekaan ni semua tak ada. Ini semua tak ada tipu. Okay, jadi penjelasan daripada Ahmad eh, yang Rahmat eh, yang kami tidak ada membuat-buat eh, sengaja membuat-buat rekaan penampakan apa eh. Ini semua bergantung daripada Allah eh. Kalau diizinkan, insyaAllah kita akan jumpa eh. Okey, akan saya interview Malim eh, yang tadi. Malim eh. Okey, tadi semasa Malim originally, apa yang Malim nampak ke? Atau cuma tadi benda yang nampak, yang tempat yang hujung sana tu lah. Benda putih lah, tapi tak pasti apa benda lah kan. Mungkin kayu ke, pokok ke, mana tak pasti lagi. Tapi cuma yang tempat tu bila orang berjalan ada banyak binatang-binatang bunyilah, bising eh, nampak bising lah. Tak tahulah kalau live tadi ada mendengar, dan di sebahagian kanan baling lah ada bunyi benda-benda baling, dengan bunyi macam something macam mengerang lah. Itu je lah yang baling dapat dengar. Lain so far alhamdulillah, Allah mengizinkan, alhamdulillah tak ada apa-apa terjadi pada alam kami. Dan kami harap doakan kami semoga sukses dalam apa yang kami minat ni. Cuma itulah satunya, kami bukan mencari hantu. Kami hanyalah nak meresearch tentang apa sejarah-sejarah di tempat sini lah. Itu adalah motif kami lah. So kami akan feedback balik apa yang kami akan analyse apa yang tadi apa yang kami bikin reki dan bikin hunting, dan kami akan tengok balik video, kami akan research balik eh, yang apa video dan apa yang mungkin ada fan atau gambar, kami akan post dan kami akan buat satu analyse eh. Masih ikut kita lagi. Okay, apa yang Eddie tadi katakan eh, yang ada sesuatu yang mengikut Eddie dengan Malim. Tapi bila kami sudah sampai lokasi keluar ni, ada sesuatu eh di belakang Eddie, di tempat semak ni, yang keluarkan bunyi-bunyi eh. Okey, jadi hari ni yang apa yang kami dapat reki dan apa yang fans-fans kami melihat eh. Okey, so far hari ni alhamdulillah lah, Okey, daripada saya Eddie. Okey, saya berterima kasih dengan fans. Okey, dari itu kami akan tamatkan eh ni live. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.